Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan saudara Simas Media. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman dan saudaraku semuanya, puji syukur semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kewarasan, rezeki halal thayyiban yang barokah yang selalu lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi pada hari ini saya akan mereview mobil Isuzu Panther keluaran tahun 2007 tipe LS, tipe tertinggi di tipenya ya, apa di bangsanya ini. Nah, jadi seperti apa buat teman-teman yang sedang ingin memiliki mobil Isuzu Panther, tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe Simas Media. Halo saudaraku, jadi berikutnya mari kita bahas bagian eksterior dari mobil Isuzu Panther tahun 2007. Untuk tampilan dari depan ya, ini bumpernya ya sangat gagah, dan untuk frontnya ini besar ya teman-teman, untuk lubangnya untuk udara. Kemudian di tengahnya ada merek Isuzu-nya ya, kemudian di bagian ini ada fog lamp ya, tertera fog lamp, dan juga kaca, sorry bukan kaca, lampu utamanya besar ya, mengikuti frontnya. Untuk lampu halogennya di sini ya, nggak ada pecah, nggak ada cacat secara kelistrikan. Kemudian di bagian sisi dari mobil ini, mobil satu ini tipe LS, tipe tertinggi, dan untuk bagian bannya di sini masih kokoh ya, dengan brand Bridgestone. Untuk kondisi dalam-dalamnya sini oke. Untuk lampu sennya sini oke ya teman-teman, dan juga untuk kaca sini ya aman, kaca spion, ada footstep di bagian bawahnya, dan ada list sebagai pemanis, talang air. Dan untuk warnanya satu ini memang bikin adem mata ya, warna mocha. Oke, di bagian tampilan belakangnya rear spoiler, dengan front garnish Panther Isuzu tipe 2,5 LS turbo ya. Untuk lampu belakang kondisinya masih sangat bagus, dan bagasinya cukup luas. Teman-teman dan saudara sekalian, selanjutnya bagian interior dari mobil Isuzu Panther seperti apa kondisinya, mari kita cek. Oke, untuk di depannya ya, dashboardnya masih rapih ya, sangat utuh, terbuat dari bahan plastik yang berkualitas ya, agak menjorok ke dalam bagian atasnya, dan di bagian bawahnya sini terdapat laci luas ya teman-teman, dalam. Oke, dengan paduan warna tuton, warna hitam dan warna mocha mengikuti warna bodi luar, dan juga di bagian bawahnya ada ini ya, ya ada tempat buat permennya, terus juga di bagian tengah radio, AC-nya kondisinya dingin. Pengaturnya di bawah, oke. Ini transmisinya manual, oke. Ini ada tempat ya untuk kondisi kabin kedua, kabin ketiganya cukup oke. Dan AC-nya sudah double blower, tipe LS ya, tipe tertinggi di kelasnya. Untuk kondisinya ini masih sangat bagus, ini ya setirannya, oke. Barometernya, speedometer, sorry. Oke, listrikan masih oke. Teman-teman dan saudaraku, selanjutnya mari membahas untuk kondisi mesinnya seperti apa, apakah ini masih layak pakai atau tidak. Mari kita cek bareng-bareng. Dari mesin, di sisi mesinnya ini masih kokoh teman-teman, walaupun tahun tua, tapi ini layak dicoba. Untuk segi keutuhan kerangkanya masih sangat oke. Masih utuh teman-teman. Ditambah lagi di bagian atasnya terdapat peredam suara, dan masih utuh juga kerangka bawah. Untuk apronya juga masih sangat bagus, dan kondisi dalam-dalamnya di sini ya nggak ada kecacatan secara listrikan. Untuk oli dan apinya juga berfungsi dengan baik, radiatornya tidak ada masalah. Mesin Isuzu Panther-nya menggunakan diesel turbo, tentunya irit bahan bakar. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum jelas melalui video, ya kalian bisa cek secara langsung ke alamat rumah Simas Media agar lebih jelas.
nama Husni Barok, ya kan, dari PT Mandiri Citra Express yang bergerak di bidang jasa pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Apabila Anda memiliki unit di PT di channel Simas Media, kami siap membantu setiap pengiriman mobil di seluruh Indonesia. Bila perlu bila membutuhkan kami, bisa telepon 0831 00841 atau website kami www.kirimmobil.com.id. Well, buat teman-teman dan saudaraku semuanya yang berminat ingin membeli mobil Isuzu Panther yang satu ini, caranya sangat mudah. Kalian bisa test drive atau cek mesinnya secara langsung datang ke alamat rumah Simas Media, yaitu di Jalan Haji Juri, RT RW 0408, Muria Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, nomor 9A. Adapun untuk menanyakan lebih lanjut, kalian bisa nanya di WA kami yang sudah tertera ya. Oke, mungkin teman-teman yang sedang mencari tipe mobil lainnya, kalian bisa lihat di playlist kami yang satu ini gitu. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like. Dan apabila banyak dan salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.